Pemirsa, Hamin 4 jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Aktivitas di sejumlah pelabuhan di Kota Kuala Tungkal mulai meningkat. Bahkan peningkatan penumpang menggunakan transportasi laut mencapai 30% dan diprediksi akan kembali meningkat pada Hamin 2 jelang Hari Raya Idul Fitri. Pada Hamin 4 jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah pelabuhan di Kota Kuala Tungkal mulai terlihat ramai. Dikarenakan masyarakat mulai persiapan mudik ke kampung halaman, guna berliburan bersama keluarga besar di kampung. Aktivitas transportasi laut, speedboat maupun kapal cepat pun kini sudah mulai ramai penumpang. Bahkan dibandingkan hari biasa, peningkatan mencapai 30%. Salah satu agen kapal speedboat, Rahma, membenarkan jika saat ini aktivitas penumpang di pelabuhan LLASDP mulai meningkat, namun baru 30% saja. Meski demikian, ia patut bersyukur, sebab sejak awal Ramadan baru Hamin 4 jelang Lebaran ramai penumpang. Untuk hari ini sudah mulai, kayaknya sudah mulai ada lah penumpang kita hari ini. Dibanding dengan hari-hari yang lain. Mungkin peningkatan berapa persen lah kalau kita lihatnya? Kalau mau dibilang 50% pun belum ada ya? Belum ada 50%. Mungkin lantaran karena belum cuti kan, baru libur anak sekolah, minimal 30% lah hari ini sudah ada mulai penumpang. Biasanya. Sementara terpisah, Koordinator Pelabuhan Sungai LLASDP Mike Armalina mengatakan, pada Hamin 4 ini lonjakan penumpang mulai terjadi. Namun belum terlalu meningkat sebab lonjakan penumpang akan terjadi pada Hamin 2 jelang Lebaran. Selain itu, untuk kapal cepat tujuan Batam juga turut standby untuk mengangkut penumpang mudik jelang Lebaran ini. Meski demikian, para nahkoda kapal diminta untuk tetap melengkapi APD seperti pelampung, life jacket, dan life buoy ketika berlayar. Aktivitas menjelang Hamin 4 di hari raya menyambut hari raya Lebaran ini juga ada peningkatan. Untuk tujuan antar kabupaten dan juga antar provinsi. Kemarin aja sudah masuk tuh Batam 2 armada. Kapal Marina Batam sama Santo. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.